Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bermain dengan jQuery dan CSS. Pernahkah kita kalau di e-commerce atau di sosial media begitu kita update, dia menampilkan pesan, pesan error atau pesan sukses. Pada dasarnya HTML5 sekarang udah support sih. Jadi banyak tuh ada yang SwiftArt atau sejenisnya atau Growl, itu semua jQuery ya. Tapi kita bermain dengan yang jQuery Growl-nya. Ini contoh yang udah kita buat. Nah, dia tampilnya di sudut, sudut kiri atau sudut kanan. Lebih, menurut saya sih lebih, lebih apa ya? Ya, lebih oke lah ketimbang yang sudah familiar sekali ya, yang sweet art. Tuh, ini kalau error atau gagal, itu gagal kita simpan. Kita coba buat ya. Di sini kita butuhkan, buat dulu HTML-nya kali ya. Kita buat satu index.html. HTML. Tuh. Terus HTML contoh code dan di sini kita buat H1 contoh code H1 apa ini Outreach jQuery Growl. Benar nggak? Growl. Kebalik. Nah, namanya kita masih belajar ya. Kita coba copy. Karena saya nyimpannya di tempat direktori yang sama. Hanya saja kita rubah jadi index.html. Apa yang terjadi? Nah, ini dia masih polos, polos nih. Kita belum masukin CSS, jQuery, Bootstrap, dan jQuery call-nya. Sekarang kita akan coba masuk ke enggak, ini apa sih dia? Klik back, klik info, klik danger, klik format. Kita tambah dulu ini ya. Di sini kita buat button. Button, klik info. Kelasnya btn info. ID-nya kita buat info, lalu ini biar cepat kita coba copy paste. Ini kita coba buat apa ya, warning. Ini kita buat danger. Aduh, sorry. Ini kurang ya. GM biar besar gitu tampilannya. Large. Atau itulah kalau bahasanya. Bahasa sononya ya. GM large.
Save. Coba. Nah, ini tampilan dasarnya karena dia belum ada sentuhan jQuery CSS ya. Masih kosong nih. Oke, kita sekarang buat sini aja ya di style CSS. CDN Bootstrap, nah itu kali ya. CDN Bootstrap, CDN Bootstrap, CDN Bootstrap. Nah ini kita ambil aja, biar cepet. Nih udah ada nih. Copy. Kita copy. Main pakai itu langsung aja ya. Nah sekarang kita ambil yang apa nih, yang jQuery Bootstrap. Copy. Nah, sebenarnya kalau offline bisa kita ambil gini aja ya, coba. Yang ini tadi kita ambil. Aduh, 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 aduh. Karena itu nggak bisa ya, di sini aja kita ambil kayak gini nih. Sebenarnya kalau mau online ya, maksudnya kita jauh jangkauan dari internet nih. Pertama kita ambil gini nih, data ini kita save aja ya, kita save as tuh. Tuh kan formatnya udah tentuin mau kemana nih. Sama CSS-nya juga, tapi karena kita ada koneksi internet, jadi langsung saja. Nah, ini sudah kita load, coba kita refresh. Nah, udah kan? Sekarang kita load lagi CDN jQuery. Ada. Ya, yang mana nih, banyak banget nih. Slim min jQuery min jQuery min, min. Ini aja ya. Kita coba. Script. Script src master. Nah. Terus apa lagi nih? Nah, kita belum ini ya. Yang ini tadi berarti apa? Si jQuery crawl-nya kita. CDN jQuery. Oh, nah. Grow. Nah, ini kali ya. Tuh. Ini kita copy. Terus ter
Coba kita refresh kembali. Teng teng. Apakah sudah mirip? Hampir ya, contoh ke udah hampir mirip. Coba kita tambahkan di sini div kelas container. Ini kita cut. Pindahkan di bawah sebagai penutup. Apakah sudah ada perubahan? Sudah, tapi belum mirip. Caranya kita taruh di tengah. Tambah satu tip lagi. Tip time. Sama kan contoh code ya, mirip lah. Ini belum berfungsi sama sekali karena kita kan ada tuh. Coba kita buat script. Dolar do do cuman titik di function udah ya, udah jadi. Kita coba sekarang kita ini dulu, kita coba satu dulu. Dolar, mana sih dolar? Dolar, ambil ID-nya, ID info info info, klik function. Ini mau kita coba ini aja dulu. Apakah sudah bisa atau belum? Kita mau buat apa nih? Bayar bisa dulu, tapi apakah sudah bisa? Ini udah tampil nih, klik info, tapi dia harusnya sama ya, harus warnanya info dasar basic primary lah begitu. Ini tapi ya, posisinya beda ya. Ini aja kali ya.
nggak mahal. Terung, lalu biar dia sama warnanya kita buat punya info tadi ya. Yes. Nah, udah. Tapi posisinya belum pindah. Jadi posisi itu di CSS itu Jin ada itu ada. Nah, sama kan? Klik info, nah dia otomatis hilang gitu. Selanjutnya kita buat yang ini apa? Danger. Kita ambil ID-nya. Kok masih info semua? Kalau ini mana berubah ni? Danger wanita terbaik. Ini kita danger titik klik function. Udah pernah kita ketik sekali. Nah, itu enaknya kita klik danger. Lalu allow udah ada kan ya. Danger polisi alicinnya kita buat tengah itu apa ya, center. Coba kita save, kita jalankan. Nah, jadi coba kita lanjut, kita copy aja biar cepat. Biar cepat kita copy ke warming, klik warming danger warming right biar posisi posisinya kanan. Kita coba tuh yang bisa bagaimana, apakah mau dengan jQuery Glow untuk message-nya atau hit out jQuery sebenarnya. Aduh. Kita bandingkan ya, enak ke mana gitu. Kalau saya sih lebih setuju ini kurang ya, kurang terlalu ini. Aduh.
Tapi boleh lah kalau mau dicoba. Ini udah dokumentasinya udah komplit. Tapi kalau saya lebih ke ini. Tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.